Boli, Enduni Boli, skill turunan yang luar biasa. Dan yang satu lagi ada Aprilius Degan. Aprilius Degan sampai 50 km/jam. Inilah pertarungan road cyclist Semarang abad ini, turunan dari Bandungan hingga Semarang. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Halo sobat gue seluruh Nusantara, piye kabare? Di beberapa minggu lalu aku sama Aprilius dan Andrew pergi ke Gua Kerep Ambarawa. Nah, aku pulangnya lewat Bandungan dan langsung ke Semarang. Kali ini aku mau bikin video tentang pertarungan downhill terkeren di Semarang, yaitu dari Bandungan sampai ke Semarang. Rutenya dari Bandungan, Tanah Lemah Abang, Ungaran, dan sampai di Banyumanik. Kita pisah di Banyumanik. Jadi video ini khusus tentang turunan. Oke, jadi peserta atau yang akan turun ini ada Andrew Niboli dan Aprilius Degan. Mereka akan beradu turunan dari Pasar Bandungan hingga ke Banyumanik atau Semarang. Ini masih di Pasar Bandungan. Buat kalian yang tinggal di Semarang, pasti khususnya Gowesser pasti tahu betapa beratnya elevasi di Bandungan. Tanjakannya, turunannya juga bikin tangan pegel kalau kamu tekniknya salah. Nah, itu udah mulai ngosak-ngasik. Andrew Niboli udah mulai menyelip, saudara-saudara. Iya, Degan sepertinya sengaja mengulur. Udah 51 km/jam, geng. 54, 54, 54, 52. Nah, ini udah turun. Ini posisi udah di mana ini ya? Ungaran. Degan mulai maju ke depan, menyerip Niboli yang sepertinya di belakang. Video ini just for fun ya teman-teman, just for fun. Dan kalau kalian lakuin harus hati-hati, safety ride, perhatiin keselamatan, cek rem kalian semuanya. Andrew Niboli mulai teknik turunan yang luar biasa dari Niboli. Wah, gila coy, kencang banget. Wah, ini posisinya aerodinamis banget. Posisinya aero banget buat mecah angin. Turunan dia tinggal nunduk gitu. Speednya tuh nambah perlahan-lahan, geng. 53. Kencang banget. Oke, mulai slow. Kayaknya mulai ramai mungkin jalanan. Dan ini Degan. Aprilius Degan. Balapan sama truk, geng. Keren banget Aprilius Degan. Aprilius Degan ini sepertinya masih ngefur. Dia nggak membentuk posisi turunan, posisi aero. Balik lagi ke Niboli. Nyantai aja, udah 44 km/jam. Ini kelihatan di sebelah kanan bawah speed grafik, speed chartnya, altitude-nya juga ada. Jadi Pasar Bandungan itu ada di ketinggian 900 meter MDPL, dan Kota Semarang ada di ketinggian sekitar 100 MDPL. Jadi kebayangkan turunannya seperti apa dengan jarak kurang lebih 35 km. Ya, ini ada di Watu Gong. Di sebelah kanan nanti ada kelenteng. Nah, itu dia pagodanya, pagoda kelenteng. Ini kita berpisah di Banyumanik. Jadi videonya bakal cuma sampai Banyumanik aja.
Oke, Niboli mulai 55 km per jam. Gila banget. 57, geng. 58. Ya, hati-hati. Pokoknya harus hati-hati. Safety ride, utamakan selamat. Mobil aja dibalap loh. Gila banget. Ini posisinya aero banget. Memang turunan yang benar kayak gini ya. Jadi handlebar-nya yang dipegang tuh yang di bawah. Jadi kita ngeremnya itu nggak terlalu capek. Tapi ini jangan ditiru ya, bawa belanjaan ini. Kalau saya nggak berani, bahaya. Tambah kencang lagi, mulai 55, 56, 57, 58, akankah tembus 60? 60, geng, turunan 60 km per jam. Aduh, ngeri, merinding. Oke, ini kita mau berpisah. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan dan komentar, langsung tulis di bawah aja. Jangan lupa subscribe juga. Sekali lagi, tidak untuk ditiru. Ini hanya just for fun. Hati-hati kalau berkendara, bersepeda. Oke, ini dia elevasinya dari 900-an mdpl. Turun sampai ke sekitar, kisahnya di 150-an ya. Oke, sampai jumpa.